Lihat deh, perempuan yang di situ serba ungu, siapa ya? Kok beda banget ya seragamnya sama kita? Dengar-dengar sih dia anak kepala sekolah. Katanya dia mau sekolah di sini. Oh, sekolah di sini, anak kepala sekolah. Pantesan aja ya, kok beda sih seragamnya sama kita? Apa mentang-mentang kepala sekolah? Aku juga gak tahu ya, dengar-dengar sih dari teman-teman dia anak kepala sekolah. Ya kamu tahu sendiri kan, kepala sekolah itu orang kaya. Ya kalau orang kaya pasti punya kekuasaan kan. Enak banget ya jadi orang kaya. Kita mah apa atuh cabutin debu. Ya ampun sih, walaupun kita butuhin debu, kamu tuh pinter tahu. Kamu tuh dapat beasiswa. Ayo Siska, udah ambil nih, cepetan masuk. Iya Siti, tungguin. Lana, ini sudah bunyi bel. Turunkan kakimu. Masih aja tidur. Tono, Bapak hitung. Iya, Po, maaf. Aku ketiduran. Iya, kamu tuh. Pagi-pagi ya udah bikin perkara. Ya udah anak-anak, Bapak di sini mau ngasih tahu bahwa kalian kedatangan murid baru. Namanya Ica. Dia anak kepala sekolah. Dia yang memiliki sekolah ini. Jadi Bapak tolong kalian harus berteman dengan baik. Oke Ica, perkenalkan nama kamu. Halo teman-teman, my name is Ica. Kalian bisa panggil aku Ica ya. Kalian kan tahu sendiri dan udah dengar ya kalau aku itu anak kepala sekolah. Nah kalian kan pasti bertanya ya, kenapa sih baju aku beda dari kalian? Oh ya jelas tentu. Ih lihat deh, mentang-mentang dia anak kepala sekolah, sombong amat. Gak gitu juga kali. Iya ya, mentang-mentang kepala sekolah, dia sombong amat. Bajunya aja udah beda dari kita. Oke anak-anak, kita mulai pelajarannya ya. Demi dewa. Eh kalian, dengar-dengar di kelas kalian ada anak baru ya? Katanya anak kepala sekolah. Iya benar, dia anak kepala sekolah, sombongnya minta ampun. Iya dia tuh sombong, namanya tuh Ica. Pokoknya kamu gak boleh deh main-main sama dia tuh sombong banget, dia lebih kaya dari kamu. Wah, dia lebih kaya dari aku. Wah, bagus banget. Daripada jadi orang miskin, ngapain juga main sama orang miskin. Yang ada kepala miskin, mending bermain sama orang kaya. Jadi kepala orang kaya. Emangnya kalian cuma bermain berduaan? Ih, apaan sih? Oh, bawa kaya miskin, habis kalian. Kayak iri banget, bye. Sip, kita jajan minuman kaleng yuk. Eh, bukannya gak boleh ya minuman kaleng? Di berita itu banyak banget anak-anak yang menderita diabetes sama cuci darah. Ah, masa sih? Beneran? Ya udahlah, kita makan buah-buahan aja, sehat kan? Iya ya. Oh, sebel banget, padahal aku pengen banget minuman kaleng. Teman-teman, kalian berasal dari kelas aku kan? Aku boleh duduk bersama kalian buat makan siang ini. Ya, boleh banget sih kalau ada meja kosong sama kursi kosong. Ada tuh. Ah, aku mau duduk di kursi ungu aja deh. Ya ampun, mentang-mentang baju ungu, rambut ungu, kursi pun perlu ungu ya. Iya, aku suka banget sama warna ungu. Ungu itu ya indah banget. Eh, teman-teman makasih ya udah biarin aku duduk di sini. Kebetulan aku itu pindahan dari luar negeri. Jadi, aku di sini masih bingung. Aku pindah dari Amerika. Kalian mau kan berteman dengan aku? Ya, boleh-boleh aja sih. Oh iya, nama kalian siapa? Nama aku Siska. Nah, yang di topi itu namanya Siti. Oh, kalian Siti dan Siska, iya.
selamat berteman ya, kita jadi sahabat. Oh iya sih, boleh-boleh aja. Lagian kan kita baru pertama ketemu. Aku sih belum yakin kalau jadi sahabat. Hehehe, karena aku sombong ya. Aku sih emang kayak gini ya wataknya. Oh gitu ya. Oh iya teman-teman, gimana kalau pulang sekolah ini main ke rumah aku? Hore, ayo deh kita main ke rumahnya Ica. Tapi maaf, aku gak bisa main ke rumah Ica karena aku harus ngebantuin orang tua aku jualan. Hah? Jualan? Bukannya di sekolah ini isinya orang kaya ya? Iya emang, tapi kan aku ke sekolah di sini karena beasiswa. Oh gitu ya, maafin. Iya dia tuh anak pinter Ica, Siti itu dapat beasiswa. Ya masuk ke sini tuh karena beasiswa, karena dia tuh pinter Ca. Oh gitu ya Sit, maafin aku ya. Oh gimana kalau jualan orang tua kamu, aku borong semua biar kalian bisa main ke rumah aku. Kan aku di sini baru pindahan ya, jadi nggak tahu komplek-komplek di sini. Iya benar, ide bagus itu Ica. Ya ampun, makasih banget ya Ica, kamu baik banget deh. Teman-teman, ayo masuk ke rumah aku, jangan sungkan-sungkan ya. Wah Ica, rumah kamu bagus banget, serba ungu dan pink. Mentang-mentang orang yang suka warna ungu semuanya warna ungu. Iya emang, aku minta ke orang tuaku pengen didekor semuanya warna ungu. Ya ampun, orang kaya mah bebas ya. Ica, rumah kamu bagus banget ya. Aku jadi iri, pengen deh jadi anak orang kaya. Rumahku cuma di desa, terus beralasan kayu. Kamu gak boleh seperti itu. Selama kamu bisa makan, bisa berteduh, kamu tuh harus bersyukur. Ya ampun Ca, aku pikir kamu tuh sombong ya. Soalnya pertama kali aku ketemu kamu, kamu tuh kayak orang sombong. Ya ampun, kalian tuh jangan menilai dari luar. Aku tuh emang kayak gini karena kebiasaan di Amerika. Oh ya ampun, aku mau deh jadi sahabat kamu, apalagi kamu orang kaya. maafin kita ya, kita hanya bercanda Ica. Ya gak apa-apa, maafin aku juga ya, tadi ngomongannya gak bisa difilter. Ya kalau berteman itu jangan apa ya, jangan sombong, kan gak baik ya. Semua ini milik Tuhan, kita tuh sebagai manusia diamanahin dengan kekayaan, jangan sombong. Oh iya teman-teman, bagaimana dengan dramanya Ica? Kalau kalian suka, komen ya. Kalau kalian ingin request, komen aja di komentar. Mau drama seperti apa? Jangan lupa like dan subscribe teman-teman.